Gereja Oikos Online. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah renungan pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Ibu Yeni Sari. Dia adalah istri saya dan dia adalah juga rekan pelayanan selama pelayanan saya baik di Bekasi maupun juga di Singapura. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian saat kita membuka hati dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara ingat bahwa sepanjang tahun ini kita akan berbicara tentang the journey atau tentang satu perjalanan, bagaimana bisa menyelesaikan perjalanan itu dengan baik. Baiklah kita akan melihat kisah kehidupan dari Yosua. Tuhan memberkati saudara sekalian.
Shalom Gereja Oikos Online. Kembali lagi kita akan membahas tentang The Journey. Ya, dalam setiap ibadah minggu, tahun ini kita akan membahas satu tema tentang The Journey atau perjalanan. Ketika saya menyebutkan tentang perjalanan, apa yang saudara bayangkan? Jika seandainya saya mengumpamakan perjalanan ini adalah perjalanan lewat air, apakah saudara akan berpikir sebuah perjalanan di sungai yang teduh, yang tidak luas, dan hanya angin sepoi-sepoi tanpa ada gelombang yang besar, hanya angin yang membuat saudara tertidur karena nyamannya keadaan di sekitar saudara. Sayangnya, realita kehidupan tidaklah seperti yang kita bayangkan. Ketika saya menyebut tentang perjalanan hidup, jarang sekali kisah kehidupan seseorang diwarnai hanya oleh angin sepoi-sepoi yang membuat seseorang itu merasa nyaman seumur hidupnya. Seringkali, perjalanan kehidupan seseorang terdiri dari badai, dari angin topan, dan ada juga sih angin sepoi-sepoi, tetapi selalu ada badai, selalu ada perjalanan hidup yang merupakan tantangan berat dalam kehidupan setiap orang. Dan hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Yosua dan perjalanan hidupnya memasuki tanah perjanjian. Kita baca satu ayat terlebih dahulu di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kukatakan kepadamu, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Firman Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, sebab perjalanannya bukanlah perjalanan yang mudah. Janji Tuhan ketika dia berkata kepada Yosua bukan seperti, hai Yosua jangan takut, hai Yosua jangan tawar hati, sebab perjalananmu akan penuh dengan angin sepoi-sepoi. Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab berkata, janganlah kecut hatimu, janganlah tawar hatimu. Sebab apa? Bukanlah sebab perjalananmu akan mudah, tetapi sebab ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Saudara, kita akan melihat perjalanan Yosua. Apa yang dia hadapi selama perjalanan memasuki tanah perjanjian. Dan bagaimana dia menjadi the overcomer. Dia menjadi orang yang menaklukkan tantangan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau saudara membayangkan perjalanan hidup, orang-orang Kristen, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang disebut sebagai biji mata Tuhan, bukanlah perjalanan yang selamanya mudah. Kita lihat apa yang dialami oleh Yosua. Dia adalah pemimpin Israel memasuki tanah perjanjian. Adalah janji Tuhan bagi Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Selama bertahun-tahun lamanya, mereka menjadi budak di negeri Mesir. Tuhan melepaskan mereka dengan tangannya yang perkasa, dengan berbagai tanda untuk membebaskan umatnya, mujizat yang luar biasa, sampai kita melihat ada laut merah yang terbelah untuk umat Israel itu terbebaskan dari perbudakan di Mesir. Tetapi ketika tampuk kepemimpinan itu diberikan kepada Yosua, peperangan bukanlah telah selesai. Peperangan masih ada. Penaklukan akan tantangan masih ada. Dan Yosua sebagai penerus Musa untuk mengantarkan umat Tuhan memasuki tanah perjanjian, diberikan Tuhan satu firman sebelum dia melaksanakan mandat ini. Jadi saudara tahu ceritanya bahwa Yosua adalah penerus Musa sebagai pemimpin besar bangsa Israel. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, dan Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian.
Nah, saudara, apa yang menjadi kunci bagi seorang Yosua untuk menjadi pemimpin yang berhasil membawa umatnya, membawa bangsa pilihan Tuhan memasuki tanah perjanjian? Yang pertama dan yang utama adalah keintimannya dengan Tuhan. Saudara, kita melihat sebelum Yosua memimpin bangsa Israel, Tuhan terlebih dahulu berfirman kepada Yosua. Artinya apa? Dalam kehidupan Yosua, sebelum dia melaksanakan mandat kepemimpinan, dia selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Sumber hikmat kebijaksanaan yang akhirnya dilaksanakan dalam bentuk kepemimpinannya, ya, instruksi, strategi yang harus dia pikirkan, ya, untuk memimpin bangsa Israel ini bukan berdasarkan hikmat secara manusia, tapi itu berdasarkan apa yang dia terima dari Tuhan di dalam masa teduhnya, di dalam kamarnya saat dia bersekutu dengan Tuhan. Jadi dalam kehidupan ini, saudara, keintiman dengan Tuhan adalah kunci yang pertama dan yang paling utama untuk terus melangkah. Maksud saya demikian. Hidup ini tidak mudah, bukan? Kalau saudara disuruh mungkin menjelaskan satu kata tentang hidup, mungkin jarang sekali di antara saudara yang berkata, oh, hidup itu mudah, oh, hidup itu nyaman. Kebanyakan dari saudara yang realistis akan berkata, hidup itu sulit, hidup itu penuh tantangan. Tetapi satu hal, ya, jika ada tantangan, maka akan ada orang-orang yang keluar sebagai pemenang, orang-orang yang bisa mengatasi tantangan itu. Hidup tidak selamanya mudah. Hidup penuh kesulitan, penuh dengan tantangan. Tetapi karena itu pula kita menjadi orang yang selalu bertumbuh, karena kita belajar dari setiap tantangan, dari setiap badai hidup yang kita alami dalam kehidupan kita, itulah yang akan menumbuhkan kita. Tetapi yang terpenting di sini adalah strategi. Bagaimana kita akan menaklukkan badai hidup, bagaimana kita akan menaklukkan tantangan, bagaimana kita akan menaklukkan setiap kesulitan, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan Yosua itu memberikan contoh, memberikan teladan bagi kita bahwa kunci yang pertama dan yang utama adalah mendengarkan Tuhan. Amin. Saudara tidak akan mampu mendengarkan Tuhan jika saudara tidak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi kalau saat ini saya boleh buka satu kalimat pertanyaan untuk saudara, ya, dalam firman hari ini adalah checklist tentang kedekatan saudara dengan Tuhan. Masihkah saudara mendengarkan Tuhan berbicara kepada saudara secara pribadi? Masihkah saudara punya waktu teduh untuk mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Karena ini yang menjadi kunci utama bagi seorang Yosua untuk tidak tawar hati, untuk tidak kecut hati, sebab dia tahu Allahnya menyertai dia. Kunci yang pertama, keintiman dengan Tuhan. Menerima pewahyuan dari Tuhan, itu yang membuat Yosua selalu berhasil dalam setiap tantangan demi tantangan yang dia hadapi. Dan yang kedua, Yosua itu bersedia untuk diproses. Saudara, tahukah saudara bahwa Yosua membutuhkan waktu 60 tahun untuk diproses, untuk dibentuk sebelum dia menjadi pemimpin bangsa Israel? Dalam perjalanan kehidupan kita, kita juga harus bersedia untuk diproses, untuk diolah. Yosua hidup, memulai perjalanan hidupnya 20 tahun pertama dalam kehidupannya, dia adalah seorang budak di tanah Mesir. Ya, Yosua memulai perjalanan hidupnya sebagai seorang budak di tanah Mesir 20 tahun lamanya. Sampai kemudian di usia sekitar 20 tahunan,
Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membebaskan umatnya dari tanah perbudakan di Mesir dan membawa mereka keluar dengan tangannya yang ajaib, dengan 10 tulah yang diberikan untuk Mesir, ya, untuk membebaskan umatnya. Dan setelah 20 tahun lamanya di Mesir sebagai budak, fase kedua dalam kehidupan Yosua, 40 tahun lamanya dia ada di padang belantara, dia ada di padang gurun, ya. Saat itu dia hidup sebagai asistennya Musa atau bahasa Alkitabnya abdinya Musa. Jadi Yosua mengalami fase yang cukup berat sebelum dia menjadi seorang pemimpin. 20 tahun lamanya dia berada di Mesir sebagai budak, 40 tahun lamanya dia berada di padang gurun dalam pengawasan Musa sebagai abdinya atau sebagai asistennya. Dan saudara tahu, dalam proses kehidupan seorang Yosua, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada Yosua sesuatu yang besar. Mungkin kita berpikir Yosua setia dan bersedia untuk diproses karena dia berharap bahwa dia akan menjadi pengganti Musa. Yosua tidak pernah tahu dia menjadi pengganti Musa, tapi dia setia. Pada saat Musa dipanggil oleh Tuhan untuk berada di Gunung Sinai 40 hari lamanya, saudara tahu, Yosua menyertai Musa. Dia menunggu 40 hari lamanya. Bukan 4 jam, bukan 4 hari, tapi 40 hari lamanya. Dan ingat, saat itu dia berada di lereng gunung, sedangkan Musa berada di puncak gunung, ya, bersekutu dengan Tuhan, muka dengan muka. Saudara bisa bayangkan dong, kalau seorang Yosua bisa merasa bosen. Aduh, bosan banget, mana gak ada wifi lagi. Pada zaman itu kan belum ada wifi nih. Jadi pada saat dia menunggu Musa, ya, bisa aja dia tergoda untuk turun ke bawah. Karena pada saat itu, di bawah, saat Musa sedang menyembah Tuhan, saat Musa tengah menerima pewahyuan dari Tuhan, ya, bersekutu dengan Tuhan, muka dengan muka, seperti dengan seorang sahabat, di bawah gunung, Israel sedang berpesta pora dengan penyembahan berhalanya. Yosua pada saat itu, dia tidak ikut serta dalam penyembahan berhala itu, ya. Kenapa? Karena dia berada di lereng gunung. Dia belum berada di atas gunung bersama-sama dengan Musa. Belum. Dia hanya berada di lereng gunung. Tapi dia tidak tergoda untuk turun gunung dan ikut menyembah berhala bersama-sama dengan umat Israel. Dia setia kepada panggilannya sebagai abdi Musa, bukan sebagai pemimpin besar Israel pengganti Musa, tapi dia mulai dengan kesetiaannya sebagai abdi Musa, sebagai asistennya Musa. Seorang pemimpin yang baik dimulai dengan menjadi seorang follower yang baik. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah saudara seorang pengikut Kristus yang baik? Karena kalau saudara ingin menjadi seorang pemimpin, ya, dan setiap kita adalah seorang pemimpin, paling tidak kita memimpin diri kita sendiri, kunci untuk menjadi pemimpin yang baik adalah menjadi pengikut Kristus yang baik. Dan cerita tentang Yosua adalah cerita tentang kesetiaan kepada panggilannya. Ya, dia setia kepada panggilannya. Bukan sebagai pemimpin besar terlebih dahulu, tapi dia setia kepada panggilannya sebagai abdi Musa, sebagai asistennya Musa. Di mana Tuhan menempatkan saudara saat ini? Apakah saudara ditempatkan di sebuah kantor yang kemudian banyak banget tantangannya? Terus kemudian saudara merasa, aduh, kok saya ditempatkan Tuhan di sini ya? Sekian lama saya menantikan jawaban Tuhan, kok belum ada jawabannya? Menantikan promosi, kok belum ada jawabannya? Mungkin ini adalah waktu untuk saudara belajar setia dan bersedia diproses oleh Tuhan. Atau saudara sedang masa-masa menantikan janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi penantian saudara, tetapi saudara merasa saat ini saudara sedang ada dalam masa penantian. Yosua menanti tidak sebentar. Yosua menanti cukup lama. Menanti panggilan Tuhan itu digenapi.
panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidupnya adalah memasuki tanah Kanaan. Tetapi proses itu cukup panjang, 60 tahun lamanya. Saya tidak tahu berapa lama saudara menanti saat ini, tapi satu hal, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Kalau saudara saat ini sedang ada dalam masa penantian, ingatlah, Yosua juga menanti 60 tahun lamanya sampai janji Tuhan itu digenapi. Tapi janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Dan kemudian yang terakhir adalah dalam perjalanan Yosua, dia tidak akan pernah sendiri. Ya, dia punya Tuhan yang senantiasa menyertai dia. Tapi dia juga selalu punya teman-teman ataupun saudara sebangsa setanah airnya, saudara seimannya yang membuat dia kuat menjalani perjalanan hidupnya. Saudara masih ingat tentang bagaimana peristiwa Yosua menyeberangi Sungai Yordan ataupun saat dia mengalahkan tembok Yeriko, peristiwa keruntuhan tembok Yeriko. Dan kalau saudara melihat setiap kisah dalam kehidupan Yosua, bukanlah kisah Yosua seorang diri. Kisah kemenangan seorang Yosua selalu melibatkan imam-imam di dalamnya. Contohnya, kisah tentang Yosua dan umat Israel menyeberangi Sungai Yordan. Yang Tuhan perintahkan kepada Yosua adalah menempatkan imam-imam yang membawa tabut Tuhan di depan dan kemudian umat Tuhan di belakang. Jadi, Yosua tidak pernah berjalan sendiri, tidak pernah mendapatkan pewahyuan itu sendiri. Dia selalu punya support system yang mendukung ataupun mensupport pelayanannya ataupun mensupport visinya bersama-sama. Sekarang, apa yang menjadi visi saudara? Seperti halnya Yosua, dia punya tim, dia punya support system yang membuat visinya itu bisa dijalani, bisa digenapi. Bagaimana dengan saudara? Yosua, orang yang begitu diurapi Tuhan, itu saja tidak bisa berjalan sendiri. Saudara pun tidak akan pernah bisa berjalan sendiri. Saudara bisa berkata, ah, saya dengan Tuhan kok. Yosua juga dengan Tuhan, pewahyuannya juga dari Tuhan, tapi tetap dia tidak pernah berjalan sendiri. Dia punya support system yang kuat. Saudara, temukan support systemmu. Dan kalau misalnya saya boleh menyarankan kepada saudara, milikilah komunitas di mana saudara bisa mendapatkan kekuatan di saat saudara lemah. Dan terlebih lagi, dalam kehidupan ini, kalau saudara punya orang-orang dengan visi yang sama, ketika saudara berhadapan dengan Sungai Yordan kehidupanmu, kau tidak akan pernah sendiri. Kau punya satu tim yang akan membuatmu kuat dalam menghadapi Sungai Yordan yang di depan sana sedang banjir. Ya, saat itu cerita tentang kisah Yosua menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan saat itu tengah banjir. Tetapi firman Tuhan membuatnya kuat. Bukan hanya firman Tuhan membuatnya kuat, orang-orang, tim yang di belakang Yosua juga membuat Yosua itu kuat. Sehingga apa? Pada akhirnya bangsa Israel dapat sungguh-sungguh memasuki tanah perjanjian. Visi atau tujuan yang Tuhan berikan kepada Yosua itu boleh tercapai. Kenapa? Karena Yosua membuat strategi berdasarkan firman Tuhan, dan yang kedua, dia punya support system yang kuat. Dalam perjalanan hidup yang tidak mudah, karena hidup itu penuh dengan masalah, realistis aja ya saudara, hidup itu penuh dengan masalah ya, saudara tidak bisa sendiri. Miliki komunitas yang membuat saudara kuat. Suatu saat ketika saudara merasakan lemah, merasa mulai kecil kekuatan saudara, merasa mulai bimbang ya, karena kadang-kadang
jika kita melihat, jika mata jasmani kita melihat besarnya badai, hati kita menjadi kecut, hati kita menjadi tawar hati. Kita perlu orang yang mengingatkan kita akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, kalau sekarang saudara merasa sendiri, ya, carilah komunitas orang-orang beriman yang bisa menguatkan saudara saat saudara menghadapi Sungai Yordan. Saat saudara menghadapi tembok Yeriko yang begitu besar, tantangan yang begitu besar, saudara butuh terobosan, saudara perlu doa, saudara perlu persekutuan orang beriman, saudara miliki komunitas. Jadi ada tiga hal yang penting yang kita pelajari dari kehidupan Yosua saat ini. Yang pertama dan utama, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita mendengar tadi firman Tuhan tentang jangan takut, jangan tawar hati. Saat Tuhan berkata kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Ini berarti ada kemungkinan jika Yosua tidak diperingatkan, dia menjadi kecut, dia menjadi tawar hati. Maka Tuhan mewanti-wanti di awal. Ingat Yosua, kau harus kuat. Ingat Yosua, kau harus teguh. Be strong and courageous. Jangan kecut, jangan tawar hati. Tuhan sudah mengingatkan dari awal. Dan firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan Yosua saat dia menghadapi Sungai Yordan yang saat itu sedang dalam masa-masa airnya sedang banyak ataupun dalam masa banjir bandang, dia tidak takut sebab Tuhan telah mempersiapkannya. Dan kemudian ketika dia berhadapan dengan tembok Yeriko, ada kemungkinan dia merasa takut. Tapi begitu dia ingat firman Tuhan, jangan takut Yosua, jangan tawar hati, sebab aku menyertai engkau, dia dikuatkan kembali. Yang pertama dan yang utama, ingat tentang firman Tuhan, jaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara dengan engkau. Dan jikalau kita tidak pernah menyempatkan waktu untuk mendengarkan dia berbicara, kita tidak akan pernah bisa mendengarkan suaranya berbicara kepada kita. Jadi saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Dan yang kedua, setia dan bersedia untuk diproses. Menjadi orang yang setia itu tidak mudah, karena kesetiaan itu butuh komitmen. Tuhan menghargakan orang-orang yang setia. Tuhan menghargakan orang-orang yang berkomitmen. Sebab itu saudara, saat ini komitmen apa yang saudara berikan untuk Tuhan? Dan apakah saat ini engkau sedang berada dalam masa penantian? Setialah kepada Tuhan. Jangan mudah meninggalkan Tuhan ketika engkau merasa bahwa kok ternyata sekian lama aku menanti, tapi janji Tuhan kok belum digenapi dalam kehidupanku. Ingat tentang Yosua, 20 tahun hidup sebagai budak di Mesir, 40 tahun hidup di padang gurun yang panas, dan baru setelah umur 60 tahun dia memasuki tanah perjanjian. 60 tahun lamanya dia menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, dan dia tetap setia. Biarlah kita menjadi orang yang setia, bahkan ketika kita diproses, bahkan ketika kita menanti demikian lama, ingatlah Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Dan yang ketiga, jangan pernah menjalani kehidupanmu sendirian. Menghadapi Sungai Yordan sendirian itu berat. Menghadapi tembok Yeriko sendirian itu berat. Tetapi kalau saudara punya support system, saudara punya oikos, saudara punya komsel, saudara punya komunitas yang menguatkan saudara, ada orang-orang yang menopang saudara, ada orang-orang yang bisa berdoa sepakat dengan saudara, sehingga saat saudara lemah, ya, ada tangan yang lain yang menguatkan saudara. Amin. Temukan komunitas saudara yang menjadi support system saudara.
dan akhir kata, ya, akhir kata dalam perjalanan, dalam khotbah tentang perjalanan hari ini adalah Roma 8 ayat yang ke-37 yang berkata demikian, sebab di dalam semuanya itu kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam Kristus yang telah mengasihi kita. Perjalanan kehidupan ini tidak mudah, saudara. Perjalanan hidup ini selalu penuh dengan masalah. Masalah kecil, masalah besar, tapi setiap hari selalu ada masalah yang kita hadapi. Iya kan? Ya. Mungkin masalah yang kecil aja, ya. Misalnya pagi-pagi minum kopi, selalu ada usaha, ya kan? Harus ada usaha untuk merebus air, harus ada usaha untuk menuangkan kopi dan kemudian mengaduknya sebelum kita bisa menikmati kopi. Ya, hidup ini memang dipenuhi dengan masalah demi masalah. Tetapi setelah mendengarkan firman Tuhan ini, satu rema buat kita adalah menjadi orang yang tidak menghindari proses, yang mau berhadapan dengan tantangan dan tidak takut menghadapi masalah dalam kehidupan. Ada banyak orang Kristen yang senantiasa berpikir bahwa setelah dia menjadi Kristen, perjalanannya akan selalu mudah, ya. Sehingga ketika dia berhadapan dengan masalah, dia menjadi kecewa dengan Tuhan dan berkata, "Tuhan, kok setelah aku menjadi Kristen, kehidupanku malah ada masalah?" Tanpa memahami bahwa ada maksud Tuhan di balik setiap masalah yang dia hadapi. Di luar Kristen ataupun di dalam Kristen itu sendiri, ya, baik itu saudara di luar Kristus ataupun di dalam Kristus, saudara akan tetap menghadapi masalah. Tetapi kuncinya, bagi saudara yang ada di dalam Kristus, saudara punya keberanian untuk menghadapi setiap masalah, mengatasinya, dan keluar sebagai pemenang. Itu saja firman Tuhan hari ini, dan saya ingin menutup dengan kesaksian dari pelayanan kami di Singapura. Pelayanan saya di Singapura adalah pelayanan untuk para tenaga kerja wanita di Singapura dalam sebuah wadah yang disebut sebagai KOPI, Komunitas Perempuan Indonesia. Ada salah satu dari jemaat kami dari KOPI yang mengalami sakit batu ginjal, ya. Dan saudara tahu, ya, betapa sedihnya dia dan betapa sakitnya dia ketika pertama kali dia didiagnosis sebagai orang yang menderita sakit ginjal. Sakit batu ginjal, ya, maksudnya. Dan ketika dia pergi ke dokter, dokter berkata kepada dia bahwa ada kemungkinan dia harus dioperasi. Karena batu ginjalnya itu cukup besar, sudah menyebabkan infeksi sehingga kencingnya itu keluar darah, ya. Dia datang ke gereja pada saat itu, dia pucat, dia kurus, dia sedih sekali, dan dia berkata kepada kami dalam komunitas itu, tolong doakan saya, karena saya sedang sakit, ini perut saya, pinggang saya itu sakit, sakit sekali, tapi saya memutuskan untuk ke gereja untuk minta doa supaya kuasa Tuhan berlaku saat itu. Dia sebenarnya ingin pulang, ya, karena dia ingin sakit dan dirawat di kampungnya, tapi karena COVID dia tidak bisa pulang. Saat itu, saudara, kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami berdoa bersama-sama saat itu untuk jemaat ini. Itu terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Jawabannya tidak instan, tapi hari ini baru saja dia bersaksi bahwa ketika kemarin hari Sabtu, karena ini adalah hari Minggu, ketika kemarin dia pergi ke dokter, dokter berkata bahwa batunya sudah tidak ada lagi dan dia dinyatakan sembuh 100% sehat. Ya, dan ketika dia datang hari ini, dia menangis, saudara. Kalau dulu dia menangis karena sakit, hari ini dia datang, dia menangis dengan sukacita karena dia merasakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Tidak ada satu pisau operasi pun yang menyentuh dia. Dia sembuh secara mujizat.
tapi bukan instan. Butuh 2 bulan lamanya kita berdoa bersama-sama sambil dia minum air putih yang banyak ya, untuk merasakan mujizat itu terjadi. Jadi saudara, ya sama halnya seperti Yosua, perjalanan hidup tidak selalu mudah. Tapi dengan Tuhan, setiap tantangan, setiap kesulitan yang kita hadapi, ketika kita melihat campur tangan Tuhan, terjadi mujizat, ada kemuliaan Tuhan di sana. Ada satu pengalaman yang luar biasa yang menggairahkan kami di sini dalam satu komunitas ini, sebab kita melihat tangan Tuhan bekerja. Saya tutup dengan satu quote ya. Jika saudara sedang menghadapi masalah saat ini, jadikanlah itu sebagai sebuah pentas di mana Tuhan akan menunjukkan kuasanya kepada saudara. Dan ingat, terus berdoa, terus mendengarkan suara Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, sebab kasih dan mujizat Tuhan itu masih ada bagi saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang penuh dengan kuasa. Kami berdoa saat ini untuk anak-anakmu yang sedang mengalami tantangan, masalah, dan sakit penyakit dalam kehidupannya. Kami berdoa ya Tuhan, supaya mujizat-Mu bekerja. Yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan. Dan saat ini yang sedang menghadapi masalah Tuhan, kami berdoa kuasa-Mu dinyatakan sehingga masalahnya Tuhan boleh diatasi Tuhan. Ada jalan keluar Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap masalah yang dihadapi. Kalau ada yang sedang membutuhkan terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan mereka, ide-ide yang baru untuk bisnis mereka, kami berdoa agar Allah bekerja dengan berbagai cara untuk mendatangkan ide, mendatangkan terobosan-terobosan baru dalam kehidupan mereka yang pada akhirnya membuahkan hasil Tuhan, kesuksesan bagi anak-anak-Mu ini. Karena kami rindu Tuhan dalam kehidupan kami yang sukses, dalam kehidupan kami yang prosper, yang damai sejahtera, yang penuh dengan berkat, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berdoa Tuhan sekali lagi, biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam segenap kehidupan kami. Dan kami berdoa sekali lagi dalam perjalanan kami mengarungi kehidupan ini yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan tantangan, kami mau menjadi seperti Yosua Tuhan, menjadi orang yang berani, menjadi orang yang kuat dan teguh di dalam Engkau, yang tidak akan pernah tawar hati dan kecut hati, sebab tangan-Mu yang kuat menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Di penghujung daripada ibadah online ini, saya Yakub Surya dari Gereja Oikos Online Singapura mengucapkan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. God bless you.